Cinta Mega, anggota DPRD DKI Jakarta diduga main game online judi slot saat rapat paripurna. Video Cinta Mega yang diduga main game slot tersebut viral di sosial media. Cinta Mega terekam duduk hadap tablet yang di layarnya tunjukkan penampakan sebuah game. Kader PDIP itu akui aplikasi yang terbuka di gadgetnya bukan game slot melainkan Candy Crush. Diketahui, rapat tersebut dilakukan bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rapat itu bahas tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2022. Cinta Mega mengaku, merasa bosan menunggu rapat paripurna pada Kamis, 20 Juli 2023, siang. Dia lalu membuka aplikasi tersebut sebelum rapat dimulai. Buntut video viralnya yang diduga bermain game slot, Cinta Mega dipanggil fraksi PDIP. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono telah panggil Cinta Mega. Gembong ungkap Cinta Mega akui dirinya main game untuk mengisi waktu saat rapat molor. Hingga saat rapat mulai Cinta disebut lupa mematikan tabletnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!